Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa suddiqo, dan dibenarkan, ayat murtahinu, maksudnya yang dibenarkan itu orang yang menerima gadai. Ini ketika diadukan ke diberselisih adukan ke pengadilan. Kalau mustajiri seperti orang yang menyewa, ya, penyewa seperti seorang penyewa, ya, orang, atau orang yang menyewa, dia juga dibenarkan. Fi da'wa talafin, tentang dakwa, ya, rusak. Jadi kata penyewa, ya, kata yang menerima gadaian, Pak, ini barangnya rusak, Pak. Gitu. Mama, ya, dia, ya, menerima sewaan, menerima gadaian motor. Motornya rusak, dia bilang, Pak, ini motornya rusak, Pak. Nah, dia kan gadai itu, ya, dia menerima gadaian, Pak, motornya rusak, Pak. Saya pengennya rusak, rusak sendiri, Pak. Itu dia dibenerin, ya. Suddiqo, dibenerin. Kalau mustajiri seperti mustajir, orang yang menyewa, ya, penyewa, dia nyewa barang, ya, ngontrak termasuk nyewa tuh, ya. Dia ngontrak di rumahnya, tiba-tiba rumahnya runtuh, rumahnya runtuh. Ini rumah datang-datang runtuh aja, Pak. Umpama. Itu dibenarkan tuh. Murtahin, mustajir, fi da'wa talafin. Pada dakwa talafin. Pada dakwa pengakuan rusaknya tadi. Rusak, Pak. Dia ngaku begitu. Tapi biyamini, dengan sumpahnya. Jadi dia bersumpah. Jadi diangkat sumpah dulu. La firaddin, tidak pada mengembalikan. Nah, kalau pada mengembalikan tidak dibenarkan. Pak, saya sudah kembaliin, Pak, motornya, Pak. Kembaliin kapan? Enggak. Nah, itu. Dia tidak dibenarkan. Iya. Baik murtahin maupun mustajir. Kata murtahin begitu, saya udah kembaliin, Pak, motornya, Pak. Kapan? Belum. Benar, saya udah kembaliin. Ah, itu enggak dibenerin. Begitu pula mustajir. Dia sewa. Saya udah pulangin, Pak. Saya udah nyewa. Kapan pulangin? Nah, itu enggak dibenerin. Kenapa begitu? Li'annahuma, karena bahwa keduanya, qobado, menerima keduanya, li'gorodi anfusihima, bagi tujuan diri masing-masing keduanya. Ya, duduk dirinya. Fakana kalmusta'iri, maka adalah dia seperti orang yang minjem, sama aja, minjem gitu juga. Ya. Saya udah ganti, Pak. Saya udah pulangin, Pak. Duitnya kemarin. Yang mana? Itu kemarin. Saya enggak pernah. Dulu, ya, bawa dulu saya udah pulangin. Kapan? Nah, ya. Yang dia enggak dibenarkan tuh. Sama dengan musta'ir, orang yang minjem. Bikhilafil wadi'i wal wakili, lain halnya wadi',
orang yang menerima titipan wadi, wadi tentang masalah wadiah. Orang yang menerima titipan, ya, kalau dia ya, dibenerin dia, saya udah pulangin Pak, ya, dibenerin. Wal wakili, dan orang yang diwakilkan, wakil, wakil ini berarti apa? Orang yang menerima perwakilan, ya, wakil. Wala yaskutu bitalafi syai'un minad daini, dan tidak gugur dengan sebab rusak barangnya, barang gadaian, syai'un oleh sesuatu daripada utang. Barangnya rusak, umpama motornya rusak, itu yang buat gadain, motornya rusak, ya, tetap utangnya mesti dibayar, duitnya itu mesti dibayar. Ya, orang kalau gadai kan terima duit, ya, itu mesti dibayar walaupun motornya rusak. Enggak ngomong begini, motor saya kan rusak, jadi lunas ya, enggak, harus ya dibayar tuh duitnya. Kemarin minjem berapa? 10 juta, pulangin 10 juta. Walaupun motornya itu rusak. Walau ghafala an-nahwi kitabin. Nah, masalah baru lagi. Jikalau dia lalai daripada seumpama kitab. Nah, ini kitabnya sebagai marhun. Dia umpama ya. Ya. Dia umpama menerima gadaian kitab. Dia menerima gadaian kitab. Jadi gadaiannya adalah kitab. Jadi menggadaian kitab. Fa'akalat sul aradatu. Lalu kitabnya dimakan oleh ulat, oleh rayap. Sama rayap termasuk ulat. Dimakan rayap tuh kitabnya. Waduh. Dia makan rayap kitabnya. Dia lalai ini, lalai dia. Naruhnya sembarangan. Nah, kalau dimakan rayap itu berarti sembarangan naruhnya. Ya. Au ja'alahu fi mahallin huwa mazinatuha. Atau dia jadikan akan kitab itu di tempat yang dia itu tempat dugaannya. Ya. Artinya diprediksi ya, hal itu terjadi ya. Bakal terjadi, bakal dimakan rayap, ya, bakal rusak, dimakan rayap umpama, dijadikan di satu tempat yang dia sangka begitu, tapi jetaro aja, akhirnya dimakan rayap atau rusak karena yang lain, ya, naruhnya sembarangan umpama tempat yang lain, di situ banyak bocah-bocah, ya pada main, kalau bocah-bocah main ambil robek-robekin aja. Rusak tuh kitabnya. Dominahu litafritihi. Maka dia menanggung akan kitab itu karena teledornya, karena lalainya. Jadi kita ya, harus apa? Perhatian. Baik tadi, seorang murtahin, seorang mustajir, seorang musta'ir. Ya. Seorang murtahin menerima gadaian, seorang mustajir seorang yang nyewa, musta'il orang yang minjam. Ya. Harus perhatian, jangan sembarangan. Qa'idatun, ini satu kaidah. Wa hukmu fasilil uqudi, hukum akad yang rusak. Nah, jadi akadnya rusak. Ya. Akadnya rusak. Hukum akad yang rusak, siapa yang kerja rusak? Iza sodara min rosidin. Apabila terbit, ya timbul, ya, iya akad yang rusak itu min rosidin, dari orang yang pandai. Ya.
dari orang yang pandai, bukan orang yang pandir. Pandai ada pandir. Kalau pandir berarti ya bodoh gitu ya. Dari orang yang pandai rusak. Jadi akadnya rusak dilakukan oleh seorang yang pandai. Hukmu sahihiha fid dhamani wa adami, itu seperti begitu terjemahnya. Itu seperti hukum sahihnya akad pada masalah ya menanggung dan tidak menanggungnya. Kenapa? Li'anna sahih al-aqdi, karena bahwasannya sahihnya akad, sah akad, iza tadok domana, sahihnya akad, akad nih, apabila melazimkan menanggung, akadnya kan sah, umpama, lazim, wajib, menanggung. Apabila wajib menanggung, ba'dal qabdi, setelah menerima sewaan, setelah menerima apa sewaan bisa, atau di sini gadaian ya. Udah menerima kan berarti apa, luzum sudah gadaiannya, dan dia doman kalau terjadi dia itu ya doman kalau umpama dia teledor gitu ya. Kalbai'i seperti jual beli, wal qardi dan minjem, fafasiduhu aula, maka rusaknya itu lebih utama. Ya. Sahihnya aja wajib nanggung, sahnya itu wajib nanggung kalau diteledor. Bagaimana kalau rusak gitu? Lebih nanggung lagi. Au adamahu, atau tidak menanggung doman. Ya, jadi atopnya ke domana. Atau tidak menanggung. Kalmarhuni, seperti barang yang digadai. Barang yang digadai. Tidak menanggung barang yang digadai. Wal musta'jari, ya, barang yang disewa. Wal marhuni, ya, barang yang diberikan, dihibahkan. Kalau tidak menanggung. Ya, tidak menanggung gimana tuh? Umpama dia enggak teledor, motornya hilang, dia enggak teledor. Padahal ya sah tuh akadnya sah. Fafasiduhu kadzalika. Maka rusaknya seperti demikian juga. Paham? Ya. Ya. Jadi kalau menerima gadaian, kalau dia itu ya, kalau dia itu teledor, kan sah tuh akadnya. Kalau dia teledor, maka dia wajib menanggung. Dia wajib menanggung, padahal akadnya sah. Bagaimana kalau kagak sah, lebih menanggung. Kemudian akadnya sah. Ya. Akadnya sah. Tapi dia enggak teledor, barangnya hilang. Motornya hilang, dia enggak teledor. Akadnya sah. Dia enggak teledor, barangnya hilang, padahal tuh motor udah taruh di dalam rumah, ada rampok masuk ke dalam rumah, itu barangnya hilang, akadnya padahal sah. Yang sah aja kalau dia enggak teledor, enggak menanggung, apalagi yang rusak. Fafasiduhu kazalika, maka yang rusaknya pun seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab.